Hello teman-teman. Okay. Okay, kita lanjutkan sekarang ke Desi. Okay, Mem. Desi nak punya pertanyaan ke Mem. Mem pilih anak X atau Fresh di antara pembantu. Oh, aku sukanya Fresh sih. X. Fresh. X. Gimana ya? Kenapa? Kenapa tanah pilih X? X kan dah pengalaman kesana kesini. Kerana X tu dia sudah punya pengalaman yang bagus, ya bisa. Tapi kepribadian sendiri ya, pilihan masing-masing. Pada aku, ya kamu mungkin sudah ada cara kamu sendiri. Kamu sudah mungkin ada tata cara kamu sendiri. Jadi atau habit kamu lah, habit. Habit tu macam mana ya? Habit tu apa? Saya pun tak tahu habit tu apa ya. Ya, kesenangan sendirilah. Selalunya aku cuci pinggan dulu baru aku lap, atau aku lap dulu baru aku nak cuci pinggan, ya kayak gitu. Atau aku ngepel dulu, atau aku mop dulu baru aku sapu. Dia punya atau itu sendiri ya. Cara dia sendirilah, cara dia sendiri. Jadi kadang-kadang kalau aku mau apa? Kalau apa? Kalau aku mau cara aku agak sikit susah kalau mau apa nak buat kerjanya kita. Agak sikit susah kalau mau diubahlah mengikut cita rasa. Asam garam hidupku. Okey, ya, gitulah. Kenapa pilihnya Fresh? Sebab Fresh kan belum ada pengalaman. Kenapa? Ya, enggak apa-apa sih, aku bisa ajar ya. Ya susah gimana ya, gimana ajarin aja asalkan ya ikut cara aku. Okay, Mem nak pilih anak Fresh atau transfer? Oh, antara Fresh yang dari Indonesia ataupun yang transfer di Singapore. Ya, aku prefernya transfer. Wah, kenapa tu? Ya, walaupun mungkin lah ya, di majikan yang pertama dia enggak betah, atau majikan pertama dia buat salah, atau majikan pertama dia dianiaya, ya tak apalah, aku insyaAllah aku bisa sih berikan yang terselamat lah, bukan yang terbagus ya. Terselamat dari anayaan, terselamat dari kurang makan, terselamat dari apa? Apa lagi? Dipotong gaji ke, dicubit dia apa? Oh, bukan, aku bukan yang terbagus, tapi aku pasti aku bisa berikan yang rumah atau tempat kerja yang selamat untuk dia, anak-anak yang baru, yang pembantu-pembantu aku lah gitu. Ya, kesian sih actually. Kadang-kadang aku pernah punya pembantu yang transfernya sudah 3 kali. Oh. Yang transfernya sudah 4 kali. Dua lah, dua orang. Satu Myanmar lagi satu Indonesia. Aku nak majikan nombor 4. Oh, ya. Nombor 4. Yang walaupun aku nombor 4, yang satu tu harinya kerja dengan aku 10 hari. Oh, 10 hari itu kan cepat kan? Lagi satu hanya kerja dengan aku taklah, aku rasa 19 hari lah. Oh, 19 hari pun sama sih cepat. Ya belum satu bulan. Belum satu bulan kan? Walaupun aku majikan nombor 4, tapi ya dia enggak betah di rumah aku dan dia minta pulang ke ejen. Ya, pulang aja. Pulang. Itu pun ada satu story sih. Ada story lagi ya. Ya. Banyak pengalaman kita tengok lagi ya. Story itu tentang tanah kubur tau. Tanah kubur? Tak boleh. Tak apa sih. Tapi Mem ni sabar ya menghadapi dengan ada yang pembantu macam gitu dalam bawa tanah kubur. Yang satu lagi apa tu Mem? Mantra. Mantra. Oh, tu yang tak astagfirullah. Okey dah kan. Aku takut nak cakap pasal dia, aku takut kan. Okey. Okay. Kita sambungkan lagi. Single atau married? Ya married sih. Kenapa bisa pengen married? Sebab aku kan ada anak-anak di rumah yang satu, walaupun yang mula-mula tu aku ambil pembantu dari anak aku yang
Kedua tu baru lahir. Reza. Reza, anak aku yang kedua Reza tu baru lahir. Bukan betul-betul baru lahir lah. Macam dah 3 bulan gitulah. Sebab aku tahu capek sih. Dia walaupun capek. Anak aku yang nombor satu baru 1 tahun, yang nombor dua sudah keluar. Jadi dia 1 tahun 1 tahun. Aku penat. Ya, gimana? Aku enggak bisa kerja kalau gitu. Jadi ya, yang aku ambil tu yang sudah married, yang sudah punya anak. Jadi dia juga ngerti perasaan seorang ibu. Dan juga insyaAllah yang anak-anak aku pun boleh gantikan. Walaupun tak betul-betul 100% ganti anak dia ya, tapi sharing aja lah, berkasih sayang. Ya lah, kan hidup ada tujuan. Apa tujuan kamu kerja? Apa tujuan aku kerja? Ya, jadi aku kerja bisa bayar pembantu dan pembantu juga bisa tolong aku ya gitu. Okay, next. Next, Filipina atau Indonesia? Ya, Indonesia sih. Kan aku udah kata antara Indonesia dengan negeri-negeri yang lain. Aku tahu aku ada keluarga di Indonesia, jadi aku aku nggak bisa. Iya, kalau di track, kalau di cari asal usul aku atau keluarga arwah datuk aku, insyaAllah boleh ketemu. Sebab aku masih ada makcik, pakcik di Indonesia, yang di Singapura, yang sudah pernah ke sana. Ke Indonesia punya. Ya, yang kampung kami di Indonesia, cik, kampung kami. Kampung, wuih, kampung. Tapi aku sendiri anak, that means generation yang ketiga ya. Arwah atuk aku punya anak, then dia punya anak punya anak. Jadi aku yang generation nombor tiga. Jadi generation yang kedua ni sudah pernah pergi. Kampung kita kat Indonesia tu. Kita di Bawean ni. Bawean? Oh, Bawean di daerah mana ya? Saya pun tak tahu ya. Apa? Itu macam Jawa Timur. Kalau tak salah tu Jawa Timur ya. Aku pun enggak tahu. Aku cuma tahu negeri atau kampung atau Indonesia tu di Bawean. Bawean. Oh. Di Bawean. Bawean, yang punya Bawean, komen ke sini ya. Boleh dia tengok mana ya, Jawa Timur ke Jawa Barat ke Jawa. Jawa Barat itu ada selatan saya tak? Punya. Jawa Selatan. Jawa Barat, Jawa Selatan, ada. Jawa Utara. Oh, ada ya? Ada. Ada 4. Okey. Okay. Jadi silalah ya. Tolong sila saya. Mana lah tahu ya, kalau macam bubuh-bubuh gini sekali ada saudara-saudara arwah atuk. Alhamdulillah, ya Allah. Okey, ini pun boleh bisa buat cerita lagi satu. Okay. Kalau ya, kalau kita enggak bisa ke sana, ya bisa lewat YouTube. Media sih, media ya, YouTube ke, ya Facebook ke. Masalahnya aku tak kenal langsung. Cuma aku ingat satu kali tu keluarga atuk aku datang ke Singapura dengan boat tau. Dengan boat? Ya, dengan kapal. Oh, itu bukan kan dengan jauh. Dengan aeroplane, bukan. Itu kan jauh ya kalau naik boat. Jauh banget sih aku rasa. Itu kena berapa hari? Ya, itu satu aku ingat betul-betul. Aku ingat keluarga aku, keluarga Indonesia aku datang ke Singapura melalui boat. Dan bila dia pulang, kita kasih dia macam-macam. Banyak sangat kita kasih dia. Kita kasih dia pakaian, kita kasih dia makanan, kita kasih dia wang. Ya, sialah wang ni. Nolong kan? Ya. Tapi dia pulangnya tu dengan bot. Tapi aku tak tahulah botnya kayak mana. Kayak dia sampan ke, kayak bot yang besar-besar pelayaran ke. Aku tak rasa pelayaran lah. Dia bukan orang ada-ada. Jadi aku enggak pasti bot kayak mana, kayak gimana gitu. Ya mungkin dari sini dia pergi ke ferry, pergi ferry ke Batam ke. Dari Batam ada lagi bus ke, ferry ke tempat-tempat yang lain ke. Di Batam pun ada kan, suka tu ada bus-bus menuju ke daerah-daerah gitu. Tapi di cantum ke? Bisa. Di Indonesia semua tu bus boleh ke sana. Tapi Batam nak pergi bawahnya berapa jauh? Ya, itu tergantung cepat atau tergantung lambatnya gitu. Di Indonesia tu semua berbagai macam bus, bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Macam ke Bali pun bisa.
Surabaya naik bus pun bisa. Ada kereta itu. Ada route dia ke? Ada. Macam route dia dari Singapura pergi Sentosa gitu. Yes. Ada. Ada. Kalau macam route dia dari sini pergi Johor sana gitu. Yes, ada. Ada. Aku tak tahu sih. Okey, next. Okay. Ada lagi ke tidak? Dah, hari ini percakapan memang hari ini sudah cukup.